Polsek Cengkareng Barat menangkap sejumlah debt collector yang meresahkan masyarakat. Para matalang ini kerap mengambil paksa sepeda motor di jalan. Kapolsek Cengkareng Kompol Ardi Demastio mengatakan, ada 8 matalang yang diamankan. Sidak dilakukan di beberapa wilayah, seperti Rawabuaya, Kapuk, Kedaung, Kaliangke, Duri Kosambi, Cengkareng Barat, serta Cengkareng Timur. Kompol Ardi memastikan kegiatan ini rutin dilakukan untuk memberikan rasa aman. Anggota melakukan patroli setiap hari di jam-jam matalang beraksi. Tidak ada perlawanan dari para debt collector saat diciduk polisi. Selanjutnya, mereka dibawa ke Polsek Cengkareng untuk dimintai keterangan.